Hai netizen, kembali lagi di channel Dr. Gaptek. Kali ini saya ada rekomendasi 4 aplikasi gratis yang ada di Play Store. Jadi supaya kalian terbantu sewaktu-waktu dan makin gak gaptek. Oke, simak terus ya. Di nomor 1 ada aplikasi Mozer. Ini adalah aplikasi yang sangat brilian menurut saya. Karena dengan aplikasi ini kalian bisa measure everything atau mengukur semuanya dari hanya beberapa sentimeter sampai jarak ratusan meter. Mulai dari meja, ruangan, atau sudut-sudut di rumah kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi bawa meteran atau pengukur jarak lainnya. Ketika install di awal, kita akan diminta kalibrasi supaya sensor di HP kita terbaca. Oh ya, untuk sebagian HP yang tidak ada sensor gyroscope atau accelerometernya, mungkin aplikasi ini tidak akan bekerja. Jadi, ketika kalian mau mengukur sesuatu seperti meja, ruangan, atau beberapa sudut bagian rumah, aplikasi ini akan sangat membantu sekali. Hanya dengan menempelkan HP atau smartphone kalian dari satu titik ke titik lainnya, akan langsung terbaca ukurannya. Supaya terbukti akurat, kalian bisa coba mengukurnya beberapa kali. Dan untuk memastikan, kalian bisa bandingkan hasilnya dengan meteran asli. Next, di nomor 2 ada Clipstack. Ini adalah aplikasi Clipboard Manager, atau gampangnya seperti kalian punya papan untuk menyimpan catatan yang sering kalian pakai. Di sini, kalian berasa punya notebook yang berisi salinan atau hasil fotokopian yang tinggal kalian bagi-bagikan. Sering ngalamin nggak? Ketika kalian chatting, menulis email, atau mengetik, kalian harus menulis alamat, nama lengkap, nomor-nomor, atau catatan panjang yang sering kalian pakai. Tapi kalian males atau capek ngetiknya. Nah, aplikasi ini adalah solusinya. Kalian bebas mau bikin berapapun catatan yang ingin kalian simpan. Dan nanti ketika kalian butuh catatannya untuk disalin, kalian tinggal buka aplikasinya, copy dulu lalu tinggal paste ke aplikasi lainnya. Atau gampangnya salin dari Clipstack-nya lalu tinggal tempel ke chat atau aplikasi lainnya. Dan aplikasi ini juga otomatis menyimpan hasil kopian atau salinan kalian ketika mengetik atau menyalin beberapa artikel. Jika kalian tidak ingin menyimpannya, tinggal dihapus saja. Atau beri tanda bintang jika kalian akan sering menggunakannya. Lanjut, di nomor 3 ada aplikasi Movies Edge. Aplikasi ini sebenarnya membantu kalian ketika memutar musik, menonton film, atau membuka YouTube. Dengan tampilan visual yang keren dan canggih di sekeliling pinggiran HP kalian, setidaknya kalian bisa pamer dikit lah ketika kalian menyalakan atau memutar musik dan media lainnya. Pilihan visualnya pun ada beberapa yang gratis dan berbayar. Visualnya juga bisa diedit atau custom sesuai selera kalian. Dari warna, ketebalan, dan ukuran garisnya juga kecepatan animasinya. Lumayan keren kan? Bikin orang-orang di sebelah saya tadi sih pada nanya. Om, pakai aplikasi apa tuh? Lehuga? Terakhir, di nomor 4 ada Ruler. Ya, hampir mirip dengan Mozer di nomor 1 tadi, kalau ini adalah aplikasi pengganti penggaris. Selain aplikasinya simple, mudah digunakan, dan ringan, tapi ternyata fungsinya sangat membantu sekali. Mulai dari ukuran milimeter, sentimeter, dan inci, bisa kalian ukur hanya dengan menggunakan HP aja. Kalau kalian masih kurang percaya dengan akurasinya, kalian bisa bandingkan kok dengan penggaris kalian sendiri. Aplikasi ini akan sangat membantu kalian ketika kalian ingin mengukur sesuatu tapi tidak membawa penggaris kemana-mana. Kalau kalian belum puas dengan yang mode gratisnya, kalian bisa beli versi yang berbayar atau yang pro. Harganya cuma Rp22.000 aja. Di sini semua fitur dan tampilannya akan meningkat dari versi yang gratis. Dan iklannya juga bakalan hilang di versi pro ini. Ya, itu tadi ada beberapa rekomendasi dari saya tentang aplikasi gratis yang ada di Play Store. Gimana menurut kalian? Jika kalian ada pertanyaan, tulis aja ya di kolom komentar di bawah.
Dan jangan lupa klik subscribe biar makin semangat bikin video-video lainnya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.